Ini adalah kasus kehamilan kembar pada usia sekitar 7-8 minggu. Kembar non identik dengan sekat tebal yang memisahkan keduanya. Jadi, pasien ini datang karena ada keluhan bahwa telat haid, sementara diduga terlihat dua kantong kehamilan yang belum terlihat jelas embrionya. Lalu saat pasien melakukan pemeriksaan pertama kali, terlihat bahwa kok mulut rahim terlihat agak membuka. Jadi ini kita bisa melihat jalur sepanjang mulut rahim yang terlihat mulai terdilatasi. Kemudian dari pemeriksaan yang kita namakan elastografi, kita bisa melihat bagaimana konsistensi dari mulut rahim yang terlihat sudah tampak lunak. Pada bagian yang berwarna merah ini adalah bagian dari ujung mulut rahim yang melunak. Sementara bagian biru adalah bagian yang masih keras. Jadi hati-hati dalam kasus seperti ini apabila kita temukan mulut rahim yang mulai melunak sementara hamil kembar. Hati-hati apabila bisa terjadi pembukaan atau ancaman keguguran secara spontan. Pemeriksaan kemudian kita alihkan untuk melihat lebih lanjut bagaimana kondisi janin satu per satu. Kita amati detak jantung janin pertama. Terlihat detak jantung yang normal dan stabil pada usia sekitar 7 minggu. Kita katakan saja ini janin A. Nah, kemudian sebelahnya di kantung sebelah kita temukan janin B juga dengan detak jantung yang normal aktivitasnya. Kita ukur detak jantung janin kedua. Juga detak jantungnya normal. Frekuensi normal dan frekuensi sekitar 110 sampai 170 detakan per menit. Nah, kemudian kita coba amati pertumbuhan dan panjang masing-masing janin kembar ini. Nah, istilah kembar ada kembar identik dan non-identik, di mana kembar non-identik terjadi akibat terjadinya dua kali siklus ovulasi pada seorang perempuan. Jadi pembuahan terjadi dua kali dari dua telur yang berbeda. Bisa saja saat terjadinya pembuahan itu juga berbeda jarak, artinya tidak terlalu lama, karena ovulasi biasanya terjadi dalam kurun waktu 1 minggu. Seharusnya seorang perempuan hanya mengalami 1 siklus ovulasi per bulannya. Jadi kebetulan si ibu memiliki 2 siklus ovulasi bersamaan dalam 1 periode. Nah, jadi kita bisa melihat bagian sekat pemisah yang sedemikian tebal memisahkan kedua hamil kembar ini. Ini adalah kehamilan kembar yang paling aman karena terpisah satu sama lain, jadi tidak berpengaruh antara keduanya. Juga nanti plasenta akan muncul terpisah masing-masing, sehingga kedua janin ini tidak berebut makanan. Juga antara janin satu dan yang lain tidak mencampuri urusannya masing-masing, jadi mereka akan berkembang masing-masing sendiri, tidak saling berebut makanan, juga tidak saling berlilit-lilitan tali pusat antara keduanya. Jadi ini kembar yang aman, paling aman jika dibandingkan dengan kembar identik, apalagi identik dengan satu ruangan.
itu adalah kembar yang paling-paling berisiko. Nah, kemudian kita amati ukuran keduanya, kita bandingkan masing-masing. Istilahnya adalah ukuran panjang kepala sampai bokong, crown ram length, CRL. Kita lihat berapa usia beda dari masing janin ini. Ya, ternyata hanya selisih satu hari saja. Jadi terjadinya ovulasi bersamaan hanya selisih satu hari. Struktur kuning telur masing-masing mempunyai dua. Jadi setiap kantong ini mempunyai strukturnya sendiri masing-masing, terpisah. Nah, sekali lagi kita amati rekonstruksi janin hamil kembar, kembar non identik. Sekatnya sekat pemisah tebal. Jadi kalau istilahnya adalah kembar dikorionik, diamniotik, atau kembar disigot, yang berasal dari dua sel telur dan dua sperma. Untuk mereka membelah diri sebenarnya masih ada kemungkinan, namun apabila terjadi pembelahan tentunya sudah telat. Jadi kembar yang masing-masing kemudian membelah diri lagi dari masing-masing ini adalah kembar identik, dan biasanya akan berakhir dengan kembar tempet atau kembar siam apabila mereka telat membelah diri. Jadi apabila sudah berdiri sendiri seperti ini, umumnya proses pembelahan antara keduanya akan sudah selesai. Namun kadang juga saya pernah temukan kasus di mana dari dua membelah menjadi tiga. Bahkan pernah dari kembar dua membelah diri menjadi masing-masing satu, jadi total adalah empat janin. Ya, itu adalah suatu proses natural yang tidak bisa kita prediksikan. Namun kali ini kita bisa melihat ini adalah hamil kembar non identik dengan gambaran yang normal pada usia 7-8 minggu. Juga struktur kelamin jenisnya pun bisa berbeda jika kita temukan kembar non identik. Beda dengan kembar identik, semuanya sama. Nah, ini adalah kembar tidak identik, artinya kembar dari dua telur dan dua sperma dengan sekat pemisah yang tebal antara masing-masing. Jadi mereka akan berkembang sendiri-sendiri dengan dua plasenta dan masing-masing tidak akan mencampuri jatah dan tidak akan merebut makanan satu sama lain. Ini adalah kembar yang paling aman. Kembali kita amati bagian mulut rahim yang sudah lunak, hati-hati. Jadi si ibu harus segera istirahat bed rest untuk kita berikan penguatan dalam kehamilannya, agar mulut rahim ini tidak sampai lunak dan bisa terbuka.